Nusa Dua, 1 April 2022. Kampus Poltekper Bali sebagai partner pemerintahan Desa Taru semakin menunjukkan dedikasi dan dukungannya terhadap Desa Taru. Seperti saat ini dibuatnya sebuah aplikasi yang dapat memudahkan manajemen keuangan di Desa Wisata Taru. Kampus Poltekper Bali khususnya dari Prodi Manajemen Akuntansi Hospitality mengadakan seminar hasil aplikasi dari Prodi Manajemen Akuntansi Hospitality kelas B angkatan 2018. Dengan judul Sistem Informasi Akuntansi Point of Sales for Transaction atau disingkat POS berbasis web di Desa Wisata Taru. Seminar ini dengan pemateri dari mahasiswa Prodi Manajemen Akuntansi Hospitality kelas B angkatan 2018 dan dengan narasumber IT Desa Taru Imade Suparse Eskom. Mungkin tadi saya tampilkan CV saya selaku IT Desa Taru sebagai admin dan pengembang web Desa Wisata Taru. Kemudian juga sebagai admin semua akun digital milik Desa Taru dan Desa Wisata Taru. Jadi satu hal yang pandang ingin saya sampaikan sebelum saya khusus. Seminar ini dihadiri oleh Perbekal Taru, Iwayan Warko selaku pemerintah Desa Taru, yang didampingi oleh Ketua Purtaris Desa Wisata Taru, Iwayan Gede Ardike SE, dan Ketua Bumdes Sarwado Amarto Desa Taru, Iwayan Kerte. Dari pihak kampus Poltekper Bali dihadiri oleh Wakil Direktur 2 Poltekper Bali yaitu Bapak Iwayan Tui SEMSI, Wakil Direktur 3 yaitu Ibu Loh Yusni Wiyarti APAR SEMPAR MREDS, Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kerjasama Politeknik Pariwisata Bali yaitu Bapak Dr. Andes I. Putu Thompson, Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Pariwisata Bali yaitu Bapak Iketut Adi Astawan SEMAGB, Bapak Ibu Dosen MAH Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Ibu Koordinator Program Studi Politeknik Pariwisata Bali, dan undangan dari pihak kampus lainnya. Seminar ini dimoderasi oleh Bapak Igusti Ngurah Agung Wiryonato, SEMSI, AKCA. Kegiatan seminar ini dilaksanakan di Gedung MAIS Kampus Poltekper Bali dan berlangsung kurang lebih 4 jam, dimulai dari jam 9 pagi sampai selesai jam 13.00 WITA. Seminar seperti biasa diawali dengan pembukaan dan sampai ke acara inti yaitu demonstrasi dan pemaparan materi oleh pemateri mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh narasumber berupa review aplikasi, baik efisiensi, relevansi, saran, kritik, dan apresiasi dengan adanya aplikasi yang dibuat untuk Desa Wisata Taru. Dilanjutkan dengan sesi diskusi maupun tanya jawab oleh pemateri, pihak kampus, dan undangan maupun narasumber. Secara menyeluruh, aplikasi ini diharapkan kedepannya terus berkelanjutan dan terus dikembangkan karena sangat relevan dengan kebutuhan manajemen keuangan khususnya di Desa Wisata Taru. Acara ditutup dengan makan siang bersama dan sesi foto bersama. Terima kasih, Poltekper Bali.